الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيا رب شرفني برؤية سيدي wa ajli sada qalbi kathir uhu. Alhamdulillah Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini untuk bersolawat dan membaca sejarah makhluk yang paling mulia beliau Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu bahwa apa yang kita baca dan kita sampaikan dari sholawat serta pujian kepada beliau baginda Muhammad SAW alaihi wasallam la ya fi bi mausuf gak sampai bahkan seper seratus untuk zat yang kita sifati yaitu baginda Muhammad SAW alaihi wasallam akan tetapi apa yang kita lakukan hanyalah taswyiqan lisami'in min khawasil mu'minin bagi orang-orang mukmin yang khusus akan menambah kerinduannya kepada beliau baginda Muhammad wa tarwihan nuril mubin dan akan membawa kebahagiaan untuk kalangan orang-orang yang mempunyai ikatan batin dengan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam Dengannya Imam Ali bin Muhammad al habshi beliau berkata, Antaladi huzdal asrihi wa binuri wajhika Engkaulah wahai baginda Muhammad yang telah memiliki semua bentuk keindahan baik keindahan lahir maupun keindahan batin dan bahkan karena sinar wajahmu lah ya Rasulullah semua kegelapan di alam semesta ini terangkat dan diterangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita agar insya Allah salawat dan pujian tersebut akan menambah kecintaan kita dengan beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kecintaan tersebut Rasul menjanjikan kepada kita yuhsyarul mar'u ma'aman ahab manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Allahumma habibna ilan Nabi Muhammad. Allahumma habibna ilan Nabi Muhammad. Allahumma habibna ilan Nabi Muhammad. Wa habibin Nabi ilayna. Amin ya Rabbil Al Alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-kawakibu li ahli samai amanatun. Fa idhan tafarat qadha ala ahli samai. Wa ahlu baiti amanun li ummati fa idza zala ahlu baiti kana al qadaa ala ummati wa ana amanun li ashhabi fa idza dhahabat au fa idza dhahabtu kana al qadaa ala ashhabi wal jibalu amanun li ahli al ardhi fa idza dhahabat kana al qadaa ala ahli al ardhi Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Bintang-bintang di langit, untuk kita, penghuni bumi, adalah amanah. Dengan bintang, kita mengetahui arah; dengan bintang, kita mengetahui cuaca; dengan bintang, kita bahkan mengetahui saat masuknya dan keluarnya sholat. Dengan bintang, kita ngerti arah yang akan kita tuju ketika kita naik bahtera dan kapal, maka tatharat, kalau bintang-bintang itu sudah enggak lagi berjalan di jalannya, mulai porak poranda niscaya akan menjadikan kebinasaan buat kita yang penduduk bumi. Kita enggak tahu lagi mana arah, kita enggak tahu lagi apa yang akan kita lakukan apabila bintang sudah enggak berjalan pada jalan yang semestinya wa ahlu bayti, Rasulullah menegaskan dan anak cucuku, keluargaku untuk umatku adalah sebagai pembawa keamanan, pembawa keselamatan. Fa idza zala ahlu bayti, apabila lenyap sirna anak cucuku atau ahlul baitku niscaya akan binasa umatku. Kalau enggak ada para ahlul bait, kita enggak ketemu lagi orang yang menuntun kita dekat dengan Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, Ahlul baiti kasafinatin nuh. Bahwa anak cucuku, keluargaku, mereka itu seperti kapal dan bahteranya Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh menyelamatkan umat Nabi Nuh. Ketika datang banjir bandang yang begitu besar dan membinasakan bumi, maka yang selamat adalah orang-orang yang naik kapal Nabi Nuh. Yang mereka enggak naik kapal Nabi Nuh, dicaya mereka tenggelam, mereka meninggal, mereka hancur. Maka ahlul bait Nabi Muhammad seperti bahtera Nabi Nuh. Man raki bahan naja yang naik kapal itu selamat. Yang ikut ahlul bait selamat di dunia dan di akhirat. Wa man takhallafa anha tapi barang siapa yang mereka enggak mau mengikuti ahlul bait bahkan membenci keluarga Rasulullah maka niscaya dia akan gharik akan binasa Tenggelam dan hancur dunia lebih-lebih nanti di akhirat. Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Bughdul Arab nifat membenci orang Arab, itu munafik. Karena Arab adalah sukunya Rasulullah. Kalau orang membenci suku yang itu adalah sukunya Rasulullah, bukan pribadi tapi sukunya, ada kebencian dalam hatinya dengan orang Arab, berarti dia punya sifatnya munafik. Dan lebih-lebih wabudul kufrun. Kalau yang dibenci ahlu baiti rasulillah, maka dia telah kufur na'udzubillah. Dalam riwayat yang lain, man mata mubridan li ahli bayti. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan benci kepada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mata, wa maktubun bayna a'inehi aisyun min rahmatillah. Ketika mati nanti dibangkitkan, di antara dua matanya, di keningnya, di dahinya akan tertulis, orang yang putus asa dari rahmat Allah. Maka daripada itu, ikutilah para keluarga Nabi Muhammad, yang mereka mengikuti jalan datuk-datuknya. Kalau ada anak cucu Rasulullah nggak berjalan di jalan kakeknya, kita giring, kita kembalikan ke jalan yang benar. Bukan berarti justru kita menghina mereka karena menghina mereka. Kita khawatirkan menyakitkan hati beliau baginda Muhammad saw. Wa ana amanun li dan kata Rasulullah aku membawa keselamatan, membawa keamanan buat sahabat-sahabatku. Faidah kalau aku meninggal dunia nanti kanal kobo ala ashabi maka bencana besar untuk sahabatku. Gimana tidak bencana? Gimana enggak musibah? Apabila seseorang ditinggal baginda Muhammad SAW Alaihi Wasallam dalam sirah itu disebutkan jangan lagi manusia yurwa diriwayatkan annal baghal. Riwayah baghal wa riwayah himar. Yang biasa melihat Rasulullah, kemudian ketika Rasulullah meninggal, nangis setiap hari baghal. Himar, kalau dia itu binatang yang paling bodoh. Itu nangis setiap hari. Dan dalam riwayat disebutkan, berhari-hari nggak mau makan, berhari-hari nggak mau makan, dan akhirnya ketika dibawa tuannya sampai ke syahik. Syahik itu, seperti ujung daripada gunung ya, curang. jurang Roma nafsahu fi syahid ini keledai bunuh diri melemparkan dirinya ke syahid kenapa? karena sedihnya berpisah dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka nggak ada musibah yang paling besar untuk para sahabat Nabi Muhammad seperti ditinggalnya oleh ditinggalkan beliau Baginda Muhammad. Bagaimana enggak musibah? Tiap hari mereka mempunyai mata yang memandang Rasulullah, mempunyai jasad yang hadir di majelisnya Rasulullah. Tiap hari melihat keindahan akhlak Rasulullah. Sebagaimana diriwayatkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Ketika ditanya tentang Rasulullah bagaimana keifakana Rasulullah, bagaimana dulu wajahnya Nabi Muhammad. Maka beliau mengatakan, Ma itu syai'an. Ma qala ma itu ahadan. Ma syai'an. Aku gak pernah melihat sesuatu keindahan. Baik itu manusia atau pemandangan. Ajmal min wajhi Rasulullah. Yang lebih indah dari wajahnya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita habis tinggal di batu, keindahan gunungnya, keindahan hawanya, kemudian tahu-tahu kita dipindah ke tempat yang gersang, air sulit nggak melihat di mata kita hijau-hijaunya, rerumputan, ataupun pepohonan. Kita nggak mendengar lagi sungai. Dengan percikan airnya, kita akan merasakan sedih. Mana pemandangan indah yang dulu aku pernah lihat? Begitu pula para sahabat Rasulullah. Setelah memandang makhluk yang paling mulia, yang lebih indah dari semua makhluk, mau makhluk itu manusia, mau makhluk itu malaikat, mau makhluk itu adalah pemandangan yang indah, kemudian ditinggal oleh Rasulullah maka mata mereka nggak lagi memandang makhluk yang paling mulia yaitu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dengannya sebagian sahabat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal permintaannya kepada Allah ya Rob ami basori ami basori butakan mataku sudah mending nggak lihat sama sekali sesuatu di muka bumi ini yang merusak keindahan mataku setelah mata yang memandang Rasulullah mending buta kemudian oleh Allah diijabahi doa sahabat tersebut menangis ketika ditinggal Rasulullah hingga buta ini sahabat akhir daripada mata yang dipandang adalah beliau baginda Muhammad SAW setelah itu sudah nggak pernah memandang yang lain kemudian Abu Hurairah ditanya wa kaifa wajhu Rasulillah Hal kasaif apakah wajah Nabi Muhammad itu seperti pedang yang ketika dihunus mengkilap seperti itu? Senyum Abu Hurairah kemudian menjawab, La bal tajri fi wajhi. bukan seperti hunusan pedang yang cahayanya sedikit, tapi seakan-akan matahari yang berpancar di wajah dari seseorang. Itulah beliau baginda Muhammad. Maka enggak ada musibah yang lebih berat daripada peninggalnya beliau Rasulullah. Hingga Rasulullah sendiri beliau tahu bersabda, "Idza usiba ahadukum min musibatin musibat Kalau ada di antara kalian wahai para sahabatku yang kena musibah, ayahnya meninggal, kakeknya meninggal, istrinya meninggal, suaminya meninggal, anaknya meninggal, ingatlah Aku juga meninggal," kata Rasulullah. "Lebih berat mana musibah meninggalnya istrimu dengan meninggalnya Rasulullah?" Maka itu, Rasulullah, keberadaannya di tengah-tengah sahabat Amanun, membawa ketentraman, membawa kedamaian, hingga membuat para sahabat ketika berpisah dari Baginda Muhammad SAW, seperti dalam musibah yang besar, seperti dalam siksa dan azab. Gak sedikit di antara mereka mau mengorbankan apa yang mereka miliki hanya demi untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antaranya adalah Zul Bijadain. Ah, Dhul Bijadain, seorang yang tiap hari di Mekah lihat Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah hijrah, dia mau hijrah nggak bisa. Dia sedih pisah dari Rasulullah ini sedih makan nggak enak tidur nggak enak akhirnya dia memutuskan suatu keputusan yaitu ingin berhijrah dengan Rasulullah setelah beberapa minggu dia ingin sudah harus saya hijrah sama Rasul saya enggak bisa hidup di Makkah tanpa Rasulullah akhirnya kelas saya harus berhijrah bersama beliau di suatu malam lebih bijadin membawa hartanya, mas-masannya apa yang dia miliki semua dibawa, dimasukkan di kudanya. Dibawa di kudanya, udah enggak bawa apa-apa, dibawa baju yang bagus, kain yang bagus dibawa. Uangnya semua dibawa kemudian berangkat. Ketika berangkat pas keluar dari kota Mekah dia sudah dihadang oleh orang-orang kafir dari suku dan lahnya Mau kemana? Mau kemana? Kami tiap malam sudah menanti di sini, karena kami yakin kau gak akan bisa lepas dari Rasulullah, gak akan bisa pisah dari Nabi Muhammad. Makanya kami sepakat nunggu tiap malam, pasti kamu akan lari. Pasti kamu akan menyusul Rasulullah. Dia jawab, betul, aku gak kuat sudah hidup di Mekah tanpa Rasulullah kata mereka enggak akan pernah kami izinkan. Malu kami terhadap suku kami malu kalau kau ikut Muhammad. Kemudian sahabat tadi berkata kepada kepada orang tersebut, pada orang kafir. Kau ingin apa dari aku? Aku bukan orang yang punya pengaruh. Aku juga bukan orang yang kaya raya. Apa yang kau ingini dariku? Aku enggak manfaat kalau kau ingin mengambil hartaku, semua yang ada di kuda itu semua hartaku. Uangku, perhiasanku, bajuku semua di sana. Kudaku bahkan kalau kau mau ambil-ambil sekalian. Yang penting jangan kau pisahkan aku atau halangi aku untuk berjumpa Rasulullah. Kemudian seorang di antara mereka berkata, "Kalau dia sudah memberikan semuanya, biarin aja keluar." Akhirnya orang tersebut berkata, ya udah lepas semua yang kau miliki. Bahkan pakaian yang ada di tubuhmu juga lepas, yang bagus. Hanya sisakan kain dua. Satu nutupin yang bawah, satu nutupin yang atas, pergi. Lain itu lepaskan dan tinggalkan, berikan kepada kami. <tuh> Beliau katakan, ambil semua. Beliau lepas hingga cuma dua kain. Beliau berangkat dari Mekah ke Madinah 600 kilo. Atau mungkin 400 kilo. Beliau nggak naik bis, nggak naik pesawat, nggak naik mobil, jalan kaki. Setelah beberapa minggu, akhirnya sampai ketika masuk kota Madinah, Rasulullah SAW diberi kabar oleh sebagian sahabat, ini sahabat ya Rasulullah sekarang menyusulmu ke kota Madinah. Kemudian keluar Rasulullah dari rumahnya dan menyambut. Ketika menyambut dilihat beliau hanya pakai dua helai, helai yang satu helai di bawah, satu helai di atas. Rasulullah langsung mengatakan ya dal bijadain wahai sang pemilik dua helai kain itu dal itu dal itu sahib bijad itu kain dain tasniyah ini yani dua kain akhirnya berjumpa dengan Nabi dan dia bahagia diberi baju oleh orang ansor oleh para muhajirin akhirnya hidup bersama Rasulullah berperang bersama Nabi Muhammad Sampai akhirnya datanglah mania kematian, ajalnya datang. Ketika datang ajalnya, agil bijadain tersebut. Rasul SAW betul-betul terketuk hatinya, sedih atas meninggalnya sahabat yang cinta dengan Nabi Muhammad. Sampai Rasul SAW sendiri yang mengantarkan jenazahnya. Ketika jenazah diantar sampai di kuburan, Rasulullah SAW sendiri yang turun di kuburan. Ketika sahabat mau turun, kata Rasulullah, biar aku yang turun. Rasulullah yang turun. Beruntung itu lebih jahat. Ketika jasadnya tadi dimasukkan ke liang lahat, Rasulullah yang mengangkat jasad tersebut. Dan yang meletakkan jasad tersebut ke liang lahat adalah baginda Muhammad. Kemuliaan mana yang bisa didapati manusia seperti kenikmatan dan kemuliaan ini? akhir jasad yang menentuhnya adalah jasad yang paling suci baginda Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Diletakkan Zulbijadain tadi oleh Rasulullah. Kalau tidak ada kemuliaan Zulbijadain kecuali ini cukup. Dan Zulbijadain mencintai Rasulullah lebih dari hartanya, lebih dari rumahnya, lebih dari kudanya, lebih dari sejabatannya, lebih dari kenikmatan hidupnya di Mekah. Kalau waktu itu dia nggak keluar, dia enak hidup di Mekah, makan enak. Dia juga akan berpakaian yang bagus, dia juga punya uang. Tapi si, dia pasrahkan semuanya, dia berikan semuanya, dia korbankan hanya demi baginda Muhammad. Wallahi demi Allah. Kalau Zul Bijadain lebih cinta jabatan dan hartanya daripada Rasulullah, gak akan mencapai kedudukan ini. Ini kedudukan dia raih karena dia mencintai baginda Muhammad lebih dari segala-galanya. Dhul dipeluk oleh Rasulullah. Kemudian diletakkan jasadnya ke liang lahat. Kemudian Rasulullah ketika itu setelah selesai semuanya mengangkat tangannya dan berkata kepada Allah. Berdoa. Allahumma rdo'an dhul bijadain. Ya Allah, ridhailah sahabatku dhul bijadain fa inni amsaitu bihi karena aku aku nabimu Muhammad telah ridho kepadanya ya Allah Ini sudah enggak bisa disampaikan kata-kata tidak akan bisa mengungkap kemuliaan tul Kalau jasadnya dimasukkan Rasul sudah itu kemuliaan enggak ada duanya apalagi ikrar keridhaan Rasulullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah enggak bisa dipuji lagi Gak bisa diungkap kemuliaan yang diraih oleh Dhul Bijadain. Itu loh sahabat Nabi Muhammad. Makanya mereka ketika ditinggal Rasulullah. Fa'idha kanal ala ashabi. Sudah musibah yang paling besar untuk sahabatku adalah meninggalnya beliau baginda Muhammad SAW. Wal jibalu amanun li Gunung-gunung ini membawa keamanan untuk penghuni bumi. Kalau gunung-gunung ini meletus, maka bumi ini rotasinya sudah enggak benar. Bumi itu muter. Bumi itu muter. Ya, itu namanya rotasi bumi. Bumi itu muter. Dan harus seimbang memutarnya. Yang menyeimbangkan apa? Gunung-gunung ini. Maka kalau gunung-gunung ini lepas dia enggak seimbang akan hancur bumi ini. Anda tahu mobil, mobil itu kalau dia nggak imbang diberi apa? Diberi timah. Timah itu untuk menyeimbangkan putarannya. Maka Subhanallah dihaklak, Maha Suci Allah yang menciptakan alam semesta. Allah sengaja beri gunung ini agar rotasinya bumi ini sesuai. Maka kalau bumi ini meletus, ini meletus, ini meletus, dia sudah enggak akan imbang dan bisa hancur bumi ini. Maka dikatakan gunung adalah pengaman bagi penghuni bumi. Apabila hilang ini gunung-gunung, niscaya -gunung, akan hancur penghuni yang penghuni bumi ini. Maka itu para tulah bela yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hadis beliau Rasulullah SAW memberikan kepada kita beberapa hal faidah. Yang pertama, cintai dan ikutilah anak cucu beliau Rasulullah, para ahlu bait Nabi Muhammad SAW. Cintai mereka. Cintai mereka karena Allah yang memerintahkan. Ya. La as'alukum alaihi ajro illa mawaddata fil kurba. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku yang sudah mengenalkanmu dengan Allah, menyelamatkanmu di dunia ini, aku nggak minta apa-apa. Bilang, bilang wahai Muhammad kepada umatmu, wahai umatku, aku ini yang udah seperti ini besarnya jasanya, nggak minta balasan apapun kecuali kau cintai kurba anak cucu beliau baginda Muhammad. Maka cintailah anak cucu Rasulullah karena Allah. Karena Allah. Karena ini perintah dari Allah. Ahibbullah lima yagdukum bihi min ni'amih. Cintai Allah. Karena apa? Karena Allah memberi kenikmatan hidup, Allah memberi kenikmatan sehat, Allah memberi kenikmatan aman. Semua yang anda menikmati ini semua nikmatnya Allah. Cintai Allah. Wa Dan kemudian kata Rasulullah, cintai aku karena kecintaanmu kepada Allah. Karena yang memerintahkan kita cinta kepada Rasulullah adalah Allah. Allah yang memerintahkan kita untuk cinta dan taat kepada beliau baginda Muhammad SAW. Hingga orang yang taat kepada Rasulullah berarti taat kepada Allah. Orang yang maksiat kepada Rasulullah berarti maksiat kepada Allah wa man yuti'il hadi ilahahu wa man ya'sil ilaha wa wa man mukhtar rabbahu yadullah orang kalau taat sama rasul taat sama Allah cinta rasulullah berarti cinta sama Allah orang yang Maksiat kepada Rasulullah berarti maksiat kepada Allah. Orang yang enggak senang Rasul berarti enggak senang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita cintai Nabi Muhammad karena Allah. Allah yang nyuruh. Wa ahibu ahla bayti Kemudian kata Rasulullah, dan cintailah anak cucuku, keluargaku, karena kecintaanmu kepadaku. Maka kita cintai anak cucu Rasulullah karena Rasulullah. Karena Rasulullah. Eh. Kan, di beberapa riwayat, An-Nisheikh Abdullah bin Saudana adalah sahib magam al-Azim Um-mahabbatu li-ahlil-bayt. Mahabbah, Khalisah. Cintanya kepada anak cucu Rasulullah itu cinta yang sangat-sangat murni. Murni karena Rasulullah. Bukan karena manusia, karena Rasulullah. Karena dia ingin mendapat tempat di sisi Rasulullah. Suatu saat di tengah malam ada seorang dari Ahlul Bait ketika itu mengetuk pintu rumah Syekh Abdullah Basud Dibukain, ada apa? Ana Fulan bin Fulan, aku Fulan bin Fulan. Dan dia seorang anak cucu Rasulullah, seorang Sayyid, Minasadah silahkan masuk dikasih makan di semuanya setelah itu beliau berkata ya Sayyid, antum capek anak yang pijet syabtullah basodana itu gibarul ulama ulama besar ini kemudian berkata aku ingin pijetin karena kamu ini capek dari perjalanan aku pijetin tapi Sayyid ini dia bukan orang yang pendidikan agama kuat, badu orang gunung. Jawabannya kepada beliau seperti ini. Kali ya Syekh, yang capek bukan anak, kudana itu loh yang capek. Karena anak jalan, anak naik kuda, yang jalan ini kuda, yang capek kuda. Terus, nanti pijitin aja kuda ana. Selama itu perintahmu aku pijitin, keluar beliau kaku, kaki kudanya itu dipijitin sama Syekh Warjal setelah itu dia tidur. Ya. Kemudian setelah dipijitin semua empat kakinya Syah Abdullah itu masuk ke kamarnya dan tidur. Tidur dalam tidurnya bermimpi berjumpa Rasulullah. Ya. Ketika berjumpa dengan Rasulullah kemudian Rasulullah senyum dan bahagia kepada Syah Abdullah Ketika itu pun didoakan didoakan dan Rasulullah berkata berkah kecintaanmu kepada anak cucuku malam ini kau menggapai berapa ribu dari makamnya Aulia derajatnya tinggi sampai makom balag makom yang sangat mulia daripada kedudukan Aulia berkat apa berkat cintanya kepada seseorang karena Rasulullah s.a.w. Alaihi ya. Wasallam. Oh, ketika bangun dari tidur, dia kabarkan. Tadi malam aku bermimpi ketemu kakekmu. Kakekmu gembira kepada aku. Sayyid hadha ta'athar. Ya Allah, anak ini sudah ganyang, sudah goda, tapi ini orang seperti ini dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kedudukan orang ini hanya gara-gara aku sebagai cucunya Rasulullah kemudian aku juga jadi orang baik akhirnya berubah nuntut ilmu jadi ulama jadi wali min auliaillah dua-duanya jadi orang mulia ada min barakat mahabbat li ahli bait Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu yang selanjutnya ya, cintai Rasulullah ya, dan cintai sahabat beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Allah subhanahu wa taala memuliakan kita dengan berjumpa dengan Rasulullah kelak nanti di yaumil kiamah dan beliau ridho dan memberi syafaat kepada kita amin ya rabbal alamin Rasulullah al ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa alhamdulillahi rabbil alamin